Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video aku, Ashraf Falik. Nah, di video kali ini, sesuai judul dan thumbnail sudah teman-teman lihat. Yaps, kali ini aku akan membuat video berbeda ya guys dari sebelum-sebelumnya, yaitu DIY membuat ring light guys. Dan harganya cuma 40.000 aja ya guys. Bisa jadi kurang atau lebih tergantung daerah kalian masing-masing ya guys. Dan aku pikir ini gampang untuk dibuat guys. Ring light ini menjadi sumber pencahayaan saat kalian membuat video YouTube seperti ini ya guys, atau mengikuti virtual meet atau Zoom dan lainnya ya guys. Jadi kalian nggak usah bingung lagi ya guys untuk ring light yang mahal itu. Tenang aja, kalian tonton video ini sampai habis ya guys. Baiklah, sebelum ke videonya, bantu dong like video ini, komen, dan subscribe channel ini ya guys supaya semakin berkembang. Dan jangan lupa hidupkan notifikasinya dan share video ini ke medsos yang kalian punya. Langsung aja ke videonya ya guys, enjoy it! Adapun alat dan bahannya yaitu styrofoam, ada baskom besar dan baskom kecil, ada spidol dan pensil, ada cutter dan juga gunting, ada lampu LED warna putih atau chamber light, ada nylon cable atau pengikat, ada kertas minyak berwarna putih, dan yang terakhir ada isolasi. Baiklah, langsung aja ya kita membuatnya ya guys. Pertama, kita sediakan styrofoam. Lalu, kita ambil baskom besar untuk membuat bentuk lingkaran besar ya guys. Kita bisa membuat tulisan lingkaran besar menggunakan pensil maupun spidol ya guys. Nah, lingkaran besarnya seperti ini ya guys. Lalu kita akan membuat lingkaran kecil ya guys menggunakan baskom kecil. Kita sesuaikan dulu ya guys di mana kita membuat lingkaran kecilnya. Baiklah, langsung aja kita buat. Dan ya, hasilnya seperti ini ya guys. Selanjutnya, langsung aja guys kita potong menggunakan cutter. Pertama, kita potong mengikuti garis lingkaran besar ya guys. Bagi teman-teman yang tidak bisa menggunakan cutter, silahkan minta kebantu yang lain ya guys. Dan hasilnya seperti ini ya guys. Selanjutnya kita akan memotong mengikuti garis lingkaran kecil ya guys. Dan ya, hasilnya seperti ini ya guys. Selanjutnya, kita ambil lampu LED ini untuk kita lilitkan ke lingkaran besar ya guys, untuk lebih memudahkan kita memakai baskom yang besar ya guys. Lilitan lampu tadi kita letakkan di atas styrofoam ya guys. Agar lampu LED ini tidak bergerak di atas styrofoam ini, kita ikat menggunakan nylon cable ya guys, dan kita sesuaikan berapa jumlahnya. Selanjutnya, sisa dari nylon cable yang kita ikatkan tadi, kita potong ya guys menggunakan gunting. Selanjutnya, kita ambil kertas minyak berwarna putih tadi, dan kita potong menggunakan gunting untuk membentuk persegi panjang ya guys. Dan hasilnya seperti ini ya guys. Kertas yang sudah kita gunting berbentuk persegi panjang beberapa banyak tadi, lalu kita tempelkan di lampu LED yang telah tersusun rapi di atas styrofoam ya guys. Lalu kita lemkan menggunakan isolasi ya guys. Dan ya, akhirnya sudah selesai ya guys. Yaps, itu dia guys cara membuatnya, sangat gampang kan? Nah, ini dia guys ring light yang kita buat tadi. Mari kita coba ya guys hidupkan lampu ring light ini. Nah, seperti ini ya guys, cukup terang kan? Nah guys, ring light yang kita buat tadi saya sudah letakkan ya guys di depan kamera. Ya, jadi selama saya memulai YouTube, jadi saya memakai ring light ini ya guys. Nah, bagaimana hasilnya? Cukup terang ya guys. Nah, kita coba ya guys, bagaimana kita matikan lampu ini, gimana cahayanya ya guys. Oke, mari kita coba ya guys. Nah, gelap ya guys. Ya, mana mungkin juga kan guys kita membuat video seperti ini. Apakah penonton atau viewers betah melihat seperti ini? Tidak kan guys. Mari kita hidupkan lagi ya guys.
Tara, jadi seperti ini ya guys. Ring light yang kita buat tadi gak kalah beda ya guys dengan ring light yang aslinya, yang harganya Rp60.000, Rp70.000 dan sebagainya ya guys. Dan lihat di sini penerangannya lebih bagus ya guys, atau soft gitu. Baiklah, saya akhiri dulu ya guys video kali ini. Jangan lupa like video ini, komen, saya buat video apa lagi ya guys, tolong komen di bawah ini ya guys. Dan jika teman-teman ingin ada yang tanyakan, silahkan komen ya guys. Dan subscribe channel ini ya guys, supaya semakin berkembang. Dan jangan lupa hidupkan notifikasinya dan share video ini ke medsos yang kalian punya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.